Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, di dalam kita berislam ada yang namanya ijma, iaitu disepakati dan tidak ada khilaf di situ. Ada istilah yang disebut dengan al-ma'lum min ad-din Ada yang diketahui secara umum dan tidak ada khilaf di situ. Maka ketika ada orang mengingkari kebenaran itu, maka disebut dia menyimpang. Misalnya dia tidak mau mengakui bahawa haji itu harus ke Mekah. Maka dia menyimpang. Dia misalnya tidak mau melaksanakan solat duhur misalnya empat rakaat. Dia mengatakan solat duhur lima rakaat. Pasti menyimpang. Nah, dia mengatakan bahawa zina halal misalnya. Maka itu menyimpang. Maka setiap menyimpang pasti akan menimbulkan kegaduhan. Nah, dalam konteks penyimpangan seperti ini ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama bahwa orang yang melakukan penyimpangan hendaklah dia mengakui bahwa aku sebenarnya menyimpang atau dia mengatakan bahwa aku keluar dari Islam sebaiknya begitu atau dia mengatakan bahwa agamaku bukan Islam itu lebih bagus karena kalau dia masih mengaku dirinya Muslim tapi dia terus menyebabkan penyimpangan maka ini akan menyebabkan kegaduhan atau solusi yang kedua hendaklah pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan ini supaya tidak terjadi konflik di tengah masyarakat. Saya masih ingat dulu Abu Bakar As-Siddiq ketika sebagai khalifah terjadi sebuah penyimpangan. Ada sekelompok orang mengatakan bahwa aku tidak akan bayar zakat. Maka Abu Bakar sebagai pemerintah dia mengatakan la man farraqa bainaz zakati was Aku akan perangi siapa yang membedakan antara salat dan zakat. Maka dengan cara seperti ini, kita akan menemukan solusi yang terbaik. Karena inilah cara kita membangun sebuah kebersamaan dalam sebuah negeri yang kita cintai. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Amir Faisal Fat, Mas Ken, Mas Najih, dan juga Mas Iksan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Kiai. Niam, kemudian Mbah Imam dan juga Bang Mustafa Nara serta teman-teman dari Universitas Trisakti terima kasih banyak sudah hadir di Satuan Demokrasi demikianlah Tetap membuka semalam hari ini. Saya Enro Merah Merkuri. Saya saya pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.